Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku sedang main game Thief Simulator 2 kembali lagi, teman-teman ya. Di sini kemarin kita di video sebelumnya ya, aku gagal, teman-teman ya, maling di rumah 103, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal lanjutin video ini, teman-teman, karena kita akan memalingin di rumah 103 kita, teman-teman, yang kemarin ya. Oke, kita sama-sama lagi kita lanjutin, teman-teman ya. Oke, di sini kita agak menunduk, teman-teman, karena kalian lihat sendiri map itu ya, ngeri banget ya. Ada polisi, teman-teman, ada polisi nih. Oke, kita agak susah nih, teman-teman. Kok agak susah ya? Kemarin kok gampang banget. Oh. Oke. Oke, teman-teman. Ya elah. Ya, terserah lu dah. Mana nih interaksi. Oke, nice. Kita udah masukin rumahnya, teman-teman ya. Jadi pas dia ini sayang banget sih. Kita yang penting udah ngancurin satu barang, teman-teman, di sini. Oke, apa polisinya nggak tahu, teman-teman, nggak tahu apa polisinya. Oke, dia lagi ngecek kamar mandi, apa kamar mandinya lagi enggak. Oke, oke, teman-teman, dia lagi ngecek. Oke. Oke, aman sepertinya, teman-teman ya. Kita dari kemarin nyangkutnya di sini, teman-teman. Oke. Tuan rumahnya balik lagi, teman-teman, balik lagi. Tuan rumahnya balik lagi ke sini. Kita matiin dulu, teman-teman. Ya. Terserah lah, lu mau ngapain. Penting gua udah ambil sesuatu di sini, teman-teman. Oke. Aduh, aku lupa lagi, teman-teman ya, kalau kita mau maling di luar juga, teman-teman ya. Oke. Proyektor bedroom. Ada sesuatu lah di sini. Oke, teman-teman. Oke, udah aman, teman-teman ya. Sepertinya udah aman sih. Harusnya udah aman ya, teman-teman. Harusnya nggak kesini sih dianya. Harusnya nggak kesini. Oke. Harusnya nggak kesini kan. Ya apa-apa, ketahuan. Yang penting gua udah maling. Iya. Gak ada apa-apa, guys. Payah nih orang miskin.
Oh. Yang penting gue udah aman teman-temannya. Gue amanin dulu diri gue di sini. Polisinya nggak masuk kah? Lah, polisinya nggak masuk kah? Polisi yang mana nih? Berarti aman nih. Aman. Oke. Oke, ada uang teman-teman. Kita ambil dulu ya, ambil dulu sampai ngelihat map sih. Jangan sampai nggak ngelihat map, guys. Dia udah kembali, teman-teman. Dia udah kembali. Oke. Harusnya aku udah kabur, teman-teman. Ada polisi, guys, di depan. Udah, kita udah dapat kuncinya, cuman kita mau kabur, guys. Astaga. Ini bocah satu bikin gua kesel juga nih lama-lama nih. Nah, terus yang ngelapor kemana nih? Ada deh. Terserah lu, Pak. Iya, lu mau cari gua kemana? Coba lu cari lu. Cari gua nih masalahnya, gua nggak bisa keluar, guys. Udah bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Aku mau cari jalan keluarnya dulu, teman-teman. Gua mau cari jalan keluarnya dulu. Gimana cara keluar dari sini, teman-teman? Oh, dia cari di luar, guys. Nggak ada dong. Ada cari di dalam. Itu dia, guys. Ada pak polisi. Gak bakal ketemu, Pak. Kita sembunyi di belakang pintu aja ya, teman-teman. Semoga aja dia nggak tahu kalau kita di sini, teman-teman. Oh, keluarkah dia? Oh, dia keluar, guys. Wah, enak nih kalau dia keluar nih. Oh, dia keluar, teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan maling di rumahnya. Kita lebih aman, teman-teman. Berarti lebih aman di... Berarti... ada uang dong. Masa gua tinggal? Di sini ada apa ya? Engset. Wah, ada ini nih. Lumayan lah ya. Aku sedang berpikir, guys. Gimana cara keluar dari sini nih? Tapi gua mau buka ini. Ada whiskas. Nah, tadi tuh aku kesini, guys. Cuman gak ketemu apa-apa sih. Ada ini ya, ambil aja deh. Buat menu-menu inventory gua. Nah di sini teman-teman kita harus butuh lockpick ya buat ngemaling ini ya. Nah, masalahnya nih kita nggak bisa keluar, guys. Aku bingung keluarnya mulai dari mana dulu nih. Apakah gua harus dari sini? Oh bisa, guys. Bisa. Oke, nice. Kabur teman-teman, kita kabur. Aduh, tabrakan, guys. Tabrakan. Mobil kok pengot. Keren ya, realistis grafiknya, guys.
Kayak kita nabrak mobil kita bego. Kita tabrak kan bisa ini ya berarti ya. Oke, kita ke handhold deh ya. Akhirnya kita berhasil teman-teman ya, maling di rumah 103 teman-teman ya, dengan menghancurkan beberapa peralatan. Dan juga kita harus upgrade ability kita ya. Berarti kita butuh upgrade-an dulu teman-teman ya. Berarti upgrade dulu level kita. Berarti GB level aja ya dulu teman-teman ya, karena kita butuh level. Dan kalian lihat sendiri ya teman-teman, kita udah berhasil. Oke teman-teman, kita dapat bintang 1 teman-teman ya. Aduh, sayang sekali sih bintang 1 ya, karena kita belum menyelesaikan misi yang dimana kita kan butuh ini ya. Butuh yang dimana itu kalau nggak salah, oh, kita butuh upgrade skill. Jadi kita udah upgrade skill ya teman-teman ya. Kita harusnya udah upgrade skill lah ya. Oke, kita upgrade skill teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita butuh upgrade skill buat ngambilin tools ya, atau ability nih. Soalnya kita butuh ability sama ini ya, berarti kita ability aja ya kali ya, naikin ya. Enggak bisa enggak sih? Bisa enggak sih? Kok masa enggak bisa? Ya, enggak bisa, guys. Pickpocket. Oh, kita harus ambil ini dulu nih, ambil skill ini baru bisa ngambil skill yang lain, guys. Ya nggak bisa guys, ya udahlah, kita berarti ambil ini dulu ya berarti ya. Oke, nggak jadi masalah ya, harus ambil ini dulu guys baru bisa ngambil ini. Aduh, ya udahlah ya. Oke teman-teman, ini dia teman-teman, kita bakal jualin nih item teman-teman ke ini ya. Berarti kita jualan dulu deh, jualin dulu deh, kita ke pause shop dulu karena kita mau jual ini dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di tempat ini ya teman-teman ya, udah kita sampai di tempat shop dan kita bakal jual hasilnya teman-teman. Oke, kita jual semuanya. Mantap lah ya, sabi lah teman-teman. Ada total uang kita itu ada 18 ya berarti ya. Oke, kita bakal hidupin mesin teman-teman, kita bakal handhold lagi. Jadi kita hari ini teman-teman dapat ini ya teman-teman ya, di bagian belakang itu kita udah dapat teman-teman. Bagian belakang, sorry. Maksudnya kita udah dapat kunci 103 teman-teman ya. Nah, nih, ini kuncinya teman-teman. Kunci 103 teman-teman. Nah, sekarang kita butuh ini ya, bag ya. Nah, ini teman-teman, key the bag. Tadi tuh aku lupa ngambil ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau buka pintu belakang itu nggak bisa teman-teman ya. Nggak jadi masalah lah. Yang penting kita udah maling yang handal ya teman-teman. Kita udah berusaha buat ngamalingin pintu-pintu. Pintu lagi, mau maling ke tempat lainnya teman-teman. Oke, kita bakal coba buka quest teman-teman. Semoga aja ada ya. Gak ada sih. Drone gak ada. Black market. Ya, black market ya, sama seperti biasa teman-teman. Micro kamera. Ada teropong. Ada item making tools. Ada baton juga. Baton ini nggak tahu buat apa teman-teman batonnya ya. Batonnya aku masih bingung. Tapi kita coba mau. Aku mau beli. Cuman aku mau beli lockpick teman-teman. Lockpick harganya murah ya. Glass cutter. Oh, ini glass cutter teman-teman. Biar kalau misalnya kita ngebukin itu tuh nggak ini ya teman-teman, nggak bisa. Oke, kita ambilin aja ya baton aja ya. Semoga aja berguna sih batonnya. Oke, mana baton? Inikah baton? Batonnya buat apa ya? Bisa diganti gak? Wah, ini buat gebuk orang kali ya. Biar pingsan ya. Biar gebuk orang, biar pingsan ya. Oke, okay, jadi kita bakal maling lagi teman-teman di 103 ya. Berarti di jam 5. Ini sekarang udah jam 10. Jadi jam 5 kita harus maling di tempat itu teman-teman. Berarti kita jangan ke 103 dulu ya. Berarti kita ke 102 dulu. Karena sebelahan teman-teman. Sebelahan, dan kita bisa maling banyak kalau di 102 ketimbang dari 103 gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Mobilku pengot lagi ya. Oke teman-teman, kita udah sampai teman-teman. Nah, mobil kita perbaikin lagi teman-teman ya. Ya jadilah ya teman-teman ya. Kita jalan-jalan seperti biasa teman-teman. Ada 101 teman-teman. Ada rumah 101 di dekat sini, cuman gak tahu ini ya teman-teman ya.
Kita maling dulu dari 103 dulu, 102 dulu teman-temannya. Oke. Ini dia teman-teman. Kita maling dulu dari 102. Kalau di sini enggak ada apa-apa sih. Ini dia duit teman-temannya. Itu penting banget kalau duit. Oke, ini dia teman-teman. Kita bakal maling sesuatu di sini dia di kamar ini ya, rumah sebelahan nih. Karena gak bisa dihancurin. Ah, ini dia teman-teman, kita dapat ini ya. Lumayan lah ya. Dapat ini. Dapat ini juga teman-teman. Oke, gak ada apa-apa di sini. Orang pada sibuk semua nih kayaknya jam-jam segini ya. Oke, teflon, kita dapat teflon juga teman-teman di sini. Dapat fan juga. Kita malingin semua deh. Karena nggak ada lagi guys. Ada whiskas juga, nggak apa-apa ya kita jual juga. Sempoa, kalau K biarin aja deh, kita nggak usah pakai K teman-teman. Bentar. K front gate. Oh, 102 teman-teman. Berarti yang untuk yang itu sih. Tapi kita nggak guna guys. Soalnya udah nggak guna lagi. Aduh, backpack kita full teman-teman. Oke lah, backpack full kita turun. Buat taruh di sini teman-teman. Buat taruh di sini. Oke, kita taruh ini ya teman-teman ya. Ini kita taruh. Button jangan, panci kita taruh. Radio kita taruh. Pokoknya yang gambar-gambar duit kita taruh semua aja. Udah nih ya. Adalah. Oke. Kita coba masuk lagi teman-teman. Soalnya aku mau masih malingnya di sini nih. Nah, ini lumayan. Oke, ada uang juga teman-teman. Udah nih. Kayaknya nggak ada lagi sih. Harusnya nggak ada lagi ya. Maling foto nggak bisa. Maling foto nggak tuh. Maling foto nggak bisa ya. Nggak jadi masalah teman-teman. Nggak jadi masalah ya. Yang penting kita. Oke, udah berhasil teman-temannya. Oke, udah berhasil. Kisahnya kita bakal maling di nomor 3 teman-teman ya. 103 kita bakal malingin teman-teman. Oke, pas bunga kita taruh. Aduh, ini gak bisa lagi. Aduh, gimana nih ya. Masalahnya nih banyak banget guys. Aduh. Gak jadi masalah deh. Gak jadi masalah kita. Yang penting kita maling dulu teman-teman ya. Oh, back to garden teman-teman. Nah, ini mah tempat gua tadi ini mah. Biarlah malah muter-muter. Oke, teman-teman. Kita udah mulai lagi masuk ke kamar 103 ya, teman-teman ya. Semoga aja bisa sih ini. Ayo cepat. Oke, ini dia teman-teman. Pertama kita switch off kameranya dulu. Ambil apa yang bisa dijual di sini. Oke. Apa lagi ya? Di sini apa lagi ya? Stok ada 2 di sini. Kenapa harus
Oke. Aduh, 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 aduh. Paling gue, paling, 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 paling. Stay, stay. Oke, sepertinya nggak ada sih. Harusnya nggak bisa ke sini ya, teman-temannya. Tapi backpackku udah penuh, teman-teman. Backpackku udah penuh, teman-teman. Masalahnya backpackku udah penuh. Apakah harus menggebukin orang nih sampai pingsan lagi? Kayaknya bisa sih, aku kayaknya gebuknya pakai ini aja deh, teman-teman. Kita akan coba pakai ini, teman-teman, untuk gebukin si bapak satu ini ya. Lah, dia aja kemana, guys? Dia bener, ha, tapi nggak tahu kemana. Ah, aman nih. Mungkin dia curiga kali ya, kalau gua ada di sini. Tambah ini lampunya, guys. Tanganku panjang banget ya, bisa sampai ke situ. Eh, kamu nggak tahu kah? Aduh. Ah, itu bagus ya. Turu aja lo. Berisik amat lo. Ah, gini lah. Gak ada lagi, guys. Aduh, backpack penuh lagi. Selamat turu ya. Selamat turu. Aduh, penuh lagi, guys. Kita butuh pocket nih. Bentar nih, kita tinggalin sesuatu dulu dari sini. Apalagi banyak banget, guys. Aduh, barang ke 1 kilo semua lagi. Fast aja deh, kita drop dulu deh. Gak bisa lagi, teman-teman. Oke, gak jadi masalah. Tidur lagi ya, bang. Maaf ya, bang. Aku bikin kau tidur lah, bang. Tidur selamanya gak apa-apa, bang, ya. Gak ada apa-apa sih, guys. Pintunya kita buka aja deh. Kang maling, kang berantakan ya. Maling itu identik dengan keberantakannya, guys. Habis digeledah nih. Turu ya, bang. Jangan ganggu ya, bang. Oke, adapter wifi lumayan lah ya, teman-teman ya. Tidur. Gue udah bilang tidur. Jangan bangun. Jangan bangun loh. Nah, ini kita udah dapet, teman-teman. Kayaknya kita harus hancurin ini deh. Kita akan rusuh, guys. Kita hancurin ya. Awas lo bangun lagi. Awas lo bangun lagi. Bangunlah lagi kau. Tidur kau. Tidur. Tidur.
Ayat. Tidur, gue udah bilang tidur, jangan bangun. Lu mau ket. bagian sini nggak ada lagi sih. Ya udahlah, kita hanya kabur guys. Wallet, lumayan kali ya. Hitung-hitung juga lumayan guys. Kita dapat wallet. Oke teman-teman, kita jalanin engine kita, kita balik teman-teman ya. Si 103 dia bangun, tiba-tiba pas lihat mana ya barang aku ya. Mana ya barang aku ya? Dah, kita ke hangout dulu deh. Mobilnya baru spawn dah, cuy. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke sini ya, teman-teman. Widih. Udah ini lagi teman-teman ya, kita dapat banyak banget. Widih, udah dapat 10 wadi. Ini banyak banget, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, kita udah level up lagi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita bakal naikin skill kita yang dimana kita akan beli lockpick juga teman-teman ya. Waduh, ini backpack kita level 1 juga kita bakal naikin juga teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakal kesini teman-teman ya. Aku penasaran sama monitor kita teman-teman. Balik ke black market kita lagi, ke chicken. Kita udah dapat teman-temannya uang lagi teman-teman, dan XP yang pastinya yang demen-demen banget ya. Fast ya, kayaknya aku udah ada fast teman-teman. Kayaknya ada fast ya di ini aku ya. Coba kita buka deh. Soalnya kalau fast sih kayaknya aku ada fast juga. Cuman kayaknya mirip-mirip aja sih. Oke, kita coba teman-temannya. Kita buka di bagian garasiku teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya. Fast. Ah, ini dia nih fastnya teman-teman. Semoga aja bener sih. Aduh, fastnya bukan yang itu ya. Aduh, kita udah maling berapa kali guys di rumah 102 sama 103 nih. Ya berarti yang itunya missing guys. Ya, apakah kita gagal guys? Ya udah deh. Soalnya kita mau taruh ini dulu teman-temannya. Teflon ini. Button jangan dong, jangan button. Oke, kita ambil apa dulu ya? Teflon. Potnya satu aja deh. Potnya satu dulu. Terus pen, radio. Aduh, enggak bisa lagi radionya. Ini radionya kita ambil nih. Ah, udah nih. Arca udah bisa ya guys. Kita bakal jual di black market teman-teman. Kita black market lagi. Balik ke black market. Kitchen. Oh, kenaik older ya. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada guys. Cuman kayaknya gak bisa udah ini ya. Oh, berarti gak bisa lagi guys. Jadi masalah ya teman-teman ya. Gak jadi masalah, kita bakal jual ke ini aja teman-teman. Kita bakal balik ke tempat kita biasa ya teman-teman ya, ngejual item-item kita di sini teman-teman. Salah deh, kenapa gue kesini ya? Aduh, salah banget guys. Oke teman-teman, salah banget aku, salah ini ya. Kita balik lagi teman-teman, balik lagi. Kita ke pawn shop ya, harusnya ke pawn shop. Kenapa balik ke situ? Oke teman-teman, kita udah selesai teman-teman. Kita udah jual semua aja ya, gak usah basa-basi lagi bang. Gua mau jual bang, udah muak bang gua bang. Oke, kita kesini teman-teman. Oke, ini bang. Kita jualin semua. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video aku teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Turf Simulator kedua kita. Oke teman-teman, see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.